Nah, kemarin saya habis servis di Planet Ban. Sebenarnya saya nggak bukan pertama kali ya servis di Planet Ban. Sebelumnya juga pernah servis di Planet Ban. Cuman kali ini berbeda karena saya servis kembali di Planet Ban karena Planet Ban mengeluarkan produk baru. Mengeluarkan produk baru berupa servis 10.000 km. Jadi kalau misalkan dulu si Planet Ban itu servisnya cuma satu, jasa servisnya itu servis ringan. Jadi servis ringan tuh masukin cairan ke mesin sama ke tangki bensin, terus digeber, terus udah kayak gitu doang gitu. Dan mereka mengklaim kalau tarikan bakal jadi enteng, dan ternyata emang saya nggak tahu ya itu sugesti doang atau enggak, tapi ternyata beneran jadi enteng gitu. Nah, kemarin mereka ngeluarin produk baru yaitu servis 10.000 km. Nah, jadi si di servis 10.000 km itu selain masukin cairan ke mesin sama ke tangki bensin, dia juga ngasih cairan rantai. Terus kalau ini kan matic, berarti diganti sama cairan kayak pembersih pelumas ini, fan belt. Terus throttle body cleaner. Oh, jadi pembersih throttle body, terus masuk ke pembersih CVT. Nah, jadi tambahannya ada 3, ada pelumas fan belt, terus pembersih throttle body, terus yang kedua pembersih CVT. Jadi si CVT-nya tuh dibongkar, dibersihin sama dia. Jadi sekarang ada 2 servis, ada servis 10.000 km sama servis ringan 5.000 km. Nah, tapi anehnya gini. Kalau dulu pas servisnya cuma satu, itu kita cukup ngeluarin duit di bawah 50.000, itu udah masuknya servis pakai cairan yang masukin ke mesin dan ke tangki bensin. Tapi sekarang servis yang paling murah itu malah ke servis CVT gitu. Jadi kalau misalkan kita mau servis yang masukin cairan ke mesin dan bensin, itu masuknya ke servis 10.000 km. Jadi sekarang ada 2, ada servis ringan, ada servis 10.000 km. Kalau servis ringan itu servis CVT, dan kalau servis 10.000 itu servis CVT plus masukin cairan ke mesin sama bensin gitu. Jadi servis ringannya sekarang malah servis CVT gitu, bukan servis yang dulu gitu. Jadi kalau misalkan mau servis yang masukin cairan ke mesin dan bensin, itu 10.000 km. Nah, sekarang biayanya ini kayaknya si Planet Ban ini one price ya, artinya di seluruh Indonesia harganya sama kayaknya. Servis 10.000 km itu 92.000, untuk servis ringan itu 5.000 km itu 39.000. terus oli itu 55.000 untuk oli NMAX yang extend ini. Terus fan belt 125.000. Nah, gimana rasanya? Karena saya melihat sendiri proses servisnya gitu ya di depan mata, kayak benar-benar dibersihin gitu ya, CCVT disemprot pakai cairan khusus, walaupun saya nggak tahu itu cairannya benar-benar khusus atau enggak gitu. Benar-benar bersih, jadi bersih, si kerak-kerak noda-noda hitam jadi bersih. Dan memang terasa enteng gitu. Maksudku, kan ini tagline-nya mengklaim kalau bakal jadi enteng ya. Tapi nggak tahu yang dirasakan konsumen itu beneran enteng atau hanya sugesti. Kan bisa aja gitu di awal-awal, ini nanti mesin bisa enteng. Itu kan masuk ke telinga manusia dan jadi sugesti gitu. Oh ya, enteng, enteng, enteng. Jadi pasti rasain bisa jadi beneran jadi enteng gitu. Tapi nggak tahu hanya sugesti atau beneran enteng gitu. Tapi yang gue rasain sih memang beneran enteng gitu. Artinya sebelum servis itu agak berat gitu, suara mesin kasar, tapi setelah servis itu neng gitu, enakin gitu. Ya, terima kasih dadah.